Dan begitu juga yang kedua, Imam Al-Ghazali juga mengajar kita bagaimana mencapai matlamat, iaitu dengan menunaikan hak dan tanggungjawab kita kepada Allah. Kena faham ya, hak tu, tanggungjawab tu kita, tugas kita kepada Allah. Bukan Allah nak mana pun, kita ni, kita yang nak. Manusia ni nak kerja tiga benda dalam hidup. Pertama, kerja apa yang disebut sebagai hidayah, supaya dapat beza mana buruk mana baik. Walaupun nama bini kita Hidayah, belum cukup dia dah. Silap-silap Hidayah tu pun tak ada Hidayah lagi. Tapi makna kata Hidayah ni dapat beza benda buruk dengan benda baik. Orang yang tak ada Hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Pergi surau, tak nak lah. Nanti pula cakap kat orang. Pergi surau cakap kat orang tu dia takut. Pergi kelab tak apa, kawan-kawan ramai. Geng-geng. Baru dia masuk dalam tim tu dia tu. Baiklah. Dia ada orang pakai dalam kata, ada member-member lah. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kerjalah maghfirah, keampunan daripada Allah. Sebab sesia hidup kita kalau Allah tak ampunkan dosa kita, sesia. Dan yang ketiganya, kerjalah apa yang disebut sebagai rahmah. Sebab rahmat ni apa? Rahmat, rahmah ni apa? Rahmah ni tiket nak masuk syurga ni. Allah bagi rahmat, baru boleh masuk syurga. Dan nak dapat rahmat ni, tak ada cara lain. Menunaikan hak Allah tadi, apa dia? Beribadah banyak-banyak kepada Allah. Kan? Kita dihidupkan Allah di atas muka bumi dengan mempunyai tujuan hidup yang ditentukan Allah, iaitu beribadatullah, beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah, seperti mana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kan? Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Kan? Faham tak ni? Faham. Faham kan? Nampak macam monong, faham tak faham kan? Risaulah kan? Jadi sentiasa beribadat ke pakat. Nah, ni 9 ni tak ada kan? Boleh kan? Boleh. Okay. Sentiasa beribadat dan menghambakan diri pada Allah, itulah hak Allah yang mesti ditunaikan manusia jika mereka ingin mencapai kebahagiaan abadi di akhirat, yakni mendapat syurga Allah yang penuh nikmat. Dan lebih memahamkan kita apabila membaca hadis yang diriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang menceritakan pada satu hari Nabi SAW pernah bertanya pada sahabatnya yang bernama Muaz. Dia kata, wahai Muaz, tahukah kamu apakah hak Allah yang mesti ditunaikan oleh hamba-hambanya? Maka Muaz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul juga yang lebih mengetahui. Lalu baginda menjelaskan, hak Allah yang mesti ditunaikan hambanya ialah mereka hendaklah menyembahnya tanpa mensyirikkan sesuatu pun dengannya. Baginda bertanya lagi, mahakul ibadi Allah. Kan? Tahukah kamu apa dia hak hamba yang dijanjikan oleh Allah? Maka Muaz menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka dia jawab lagi, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi menjelaskan bahawa itulah dia yang tidak akan mengazab sesiapa yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jelaslah kepada kita bahawa kebahagiaan abadi di akhirat hanya akan kita perolehi seandainya kita terus mengabdikan diri kita kepada Allah, menyembah Allah tanpa jemu hingga tiba saat kematian kita. Kan? Hanya dengan itu saja kita akan selamat dari azab Allah dan nerakanya, dan kita mendapat tempat dalam syurga Allah yang kekal abadi. Ada orang tanya saya semalam, macam mana kalau kita buat masa ni, ada orang cakap masa ni dia nak fokus pada kerja dulu, dia kata. Kemudian nanti dah umur masuk 50 tahun, sampailah ke penghujung, dia kata, barulah dia nak fokus pada ibadah lebih daripada yang lain. Itu soalan dia tanya. Saya tanya, kau confirm ke sampai 50? Itu soalan dia, saya tanya. Kan, yang dia nak tetapkan target 50 baru start tu. Ha, kan panjang cita-cita tu. Kan. Kalau kita tengok kan, memang betul antara larangan kan dalam kitab Minhaj Al-Abidin ni, Allah melarang hambanya panjang cita-cita. Kalau hidup pagi jangan cita-cita hidup petang. Tapi orang kita jangan kata hidup petang. Dia cakap, hujung tahun sok kau tengoklah macam mana aku buat rumah aku ni. Buat iat dia.
Yang paling nak tengok, yang paling ramai yang panjang cerita-cerita sekarang ni apa? Dulu dalam 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, sekarang setahun. Apa dia? Baju raya. Main-main, sepapan-sepapan kat nilai tu ada wali. Dia tampah siap awal, macam awal tak baju dan cantik kan? Alamak. Ini baju ni kalau pakai pagi raya ni buntang orang prisin seboleh. Huh, jangan main-main. Sekali PKP, padan muka kau. Kan kau punya belagak kan. Kan punya double dah cenia dah testing-testing PKP. Saya pergi Melbourne tu, orang saudara-saudara Islam kita yang duduk sana kan, dia kata, kita orang memang tak beli baju raya ustaz, rugi kita. Asal raya mesti sejuk tu. Memang pakai jaketnya. Dia kata kan, sampai dah Melbourne kan, kau ingat dan kampung mana kan? Sampai ya kan. Ceramah. Kalau tak sebab ceramah tak tahu lah kan. Tapi betul lah. Kan kesementaraan, kadang kita panjang cerita kan, tempah baju kita rasa yakin mana lah pakai baju ni pergi raya. Tak, tu sebab kita kena lapik cakap kita tu. Kalau ada rezeki, ingat nak pergi umrah bulan ni. Macam tu ayat dia kan. Ah, tak sabar ni. Kau tengok lah hujung bulan ni, tersat dan kirimkan gambar akhir kau. Kau tengok lah gambar dan dan akan bergambar background dan Kaabah yang main-main. Nampak ayat dia. Seminggu sebelum koma, jago-jago dah habis waktu. Tuan-tuan. Macam hari tu kan, orang, ramai orang itu kan menyatakan penyesalan yang hari tu dia boleh pergi, dia tak nak pergi. Masa PKP tu kan, syukur benar dah rasa kalau siapa yang dah pergi tu, siapa yang tak pergi. Ya Allah, mujur juga. Tuan-tuan perasan tak satu benda yang Allah tunjuk waktu PKP tu? Tengok tak live yang dekat, dekat Masjidil Haram tu? Orang luar tak boleh datang. Tapi orang Arab boleh pergi. Orang yang kat Mekah boleh pergi. Tapi kenapa tak ramai? Mana nak tunjuk selama ni yang ramai orang luar, bukan orang Mekah. Tuan-tuan perasan tak benda tu? Waktu dah dilonggarkan untuk umat, untuk apa? Untuk masyarakat situ tak pergi. Tak ramai. Malahan pernah hamak saya sekali tu. Dia berbual dengan orang Arab yang kat luar tu kan. Korang ni dia menego kat luar. Dia tak masuk dalam. Tak pergi ke buat umrah ke buat haji. Kita orang dekat. Bila-bila boleh pergi ke ayat dia. Sudah sampai ke sudah tak pergi. Kan? Tapi tuan-tuan. Ada orang tu. Orang Malaysia ni berapa ramai tu. Dia kata menyesal. Sebab hari tu boleh pergi. Dia tangguhkan. Pergi Paris dulu. Pergi Korea dulu. Pergi Thailand ada. Itu nantilah. Itu nantilah. Itu baiklah, siapa yang belum pergi umrah ni ada peluang, pergilah. Dan belum ponah lagi saya dengar orang pergi umrah, pergi haji, balik tu tentu nak pergi lagi dah. Tak pernah dengar lah. Kebanyakan ni nak pergi, ya Allah, nak pergi lagi, ya Allah. Yang risau, mesti makbul. Kalau siapa cakap nak pergi lagi, insyaAllah Allah makbul kan. Yang tebak, hari tu lah, hari tu setakat bulan lepas boleh pergi umrah sekali je, setakat bulan lepas. Benda bayang dah lah sekali je. Boleh buat umrah sekali. Contohnya katalah hari ni hari Selasa. Kita nak pergi. Kita nak pergi. Kita dijadualkan ambil umrah hari Khamis misalnya. Esok flight pagi. Contohlah. Tiba-tiba flight delay. Malam besok pun naik flight. Sampai sana dah terlepas waktu umrah tu. Maka tak boleh buat umrah. Kau pergi lah ziarah je. Pergi lah semayang je dalam tu. Tapi yang terbaru dah boleh dah. Ini berita yang terkini. Hari tu dah lah macam tu. Tu yang kita nasihatkan masuk Madinah dulu. Takut terlepas waktu umrah kan. Masuk Madinah dulu kemudian baru pergi. Baru pergi Jeddah. Tapi alhamdulillah sekarang dah boleh. Bila kita dah habis tu kita boleh daftar terus. Habis je kita boleh daftar. Nak buat umrah lagi. Maka dia akan bagi date. Dia akan bagi date dan masa pukul berapa. Jadi boleh lah. Dia macam main sejahtera jugalah. Tapi kita kena booking lah. Jadi dia akan bagi. Dan alhamdulillah. Kita pun dapat makluman yang terkini, airport Madinah pun dah buka. Alhamdulillah. Dan ziarah pun nampak dah boleh dah. Itu sebabnya saya nasihat ni, kalau siapa yang nak pergi, kalau nak pergi musim sejuk adalah, boleh pergi ni, tak ada masalah pun. Cuma siapa yang nak pergi, paling cantik sekali tahun depan lah. Sebab apa? Saya jangka lah, bulan 2 balik ni akan ada lagi peraturan-peraturan baru yang akan dikeluarkan. Macam hari tu, mula-mula tu, pek boleh hari kuarantin sampai sini. Yang terbaru sekarang ni 7 hari. InsyaAllah mudah-mudahan kurang lagi. Setakat ni upacara menjolok hidung masih berlangsung. Itu yang tak terdaya tu.
kan, dah tak tak balance tak apa, dah tak balance sengit jalan dan dah kan. Macam mana kan? Itulah dia. Yang saya difahamkanlah, yang ambil Sinovac kena ambil satu lagi booster. Kan, yang Pfizer okey tak ada masalah. Kan, tapi 6 bulan. Pfizer dan juga AstraZeneca. Dan sekarang ni yang bagus juga hikmah dia, dekat sanun, dekat bilik tak ada lagi dah duduk ramai-ramai. Bilik kebanyakan dua orang, dua orang. Melainkan permintaan kalau family, kita bagi empat orang. Yang nanti boleh ambil flyer sikit luar tu kan. Siapa yang nak pergi dengan Michaela Travel, Al Michaela Travel, yang bagusnya hotel yang paling jauh sekali 100 meter. Hotel yang paling dokek 50 meter. Nak dokek lagi tidur dalam masjid. Tosah dokek eh. Tak ada jarak tu dah. Tapi masalah dia apa? Peraturan yang terkini daripada itu lepas sembahyang keluar tak boleh iktikaf dalam tu. Bagi orang lain pula masuk. Kita nak ngelakkan kesesakan dalam tu lah. Kan? Jadi package dia saya cuma saya nak bagi tak kisahlah apa tuan-tuan dan puan-puan nak pergi ke dengan package travel mana pun tak ada masalah. Cuma hati-hati. Tidak ada package yang boleh bawah daripada 6990. Itu ditetapkan oleh Kementerian Pelancongan. Kau ada yang kau mahu 5,000 je kan? Bohong. Tak ada harapan tu. Tawaf ke KLIA. Hati-hati ya. Hati-hati. Beriuh kan tak. Besok dah sampai dah balik. Bukankah kau pergi murah kau? Balik hari je. Tak ada kau nak tipu. Balik hari apa? Itu dia. Jadi mana kata selagi kita boleh ada peluang pergi-pergi lah tuan-tuan. Pergilah. Ni dah longgar balik ni. Kalau cuma tinggal lagi saya nampak teratur lah. Kemah tak ada lah berasak-rasak macam dulu kan. Ingat dalam tengoklah sekarang apa hotel tu. Hotel tu sebab saya dah pergi. Saya tengok sendiri dan saya jumpa sendiri manager hotel. Balik-balik tu saya masa tu bayangkan saya pergi umrah tu untuk confirmkan bilik ni. Saya pergi 2 hari setengah Mekah, 2 hari setengah Madinah. Bayangkan. 5 hari balik Malaysia balik. Macam pergi Semenanjung ya, kan. Pergi utara balik ni 9 balik macam tu lah 5 hari. Tapi macam tu 2 hari setengah Mekah, 2 hari setengah Madinah. Pergilah tuan-tuan boleh pergi-pergi.